Hai, saya Ayah Akis Caca Iman. Kali ini saya pula nak cakap. So, selepas makan, kita pergi ke lantar bot untuk menaiki bot sekeliling sungai Kuala Terengganu. Tetapi malangnya nasib kami tak baik. Semua bot penumpang telah pun ditempah dan tak beroperasi. Di Kuala Terengganu terdapat bas yang unik yang dinamakan bas rumah. Bentuknya seperti rumah tradisional Melayu yang sangat klasik dan penuh dengan ukiran tradisional. Bas ini ialah bas pelancongan yang menurunkan ke tempat-tempat menarik di Terengganu seperti Masjid Kristal. Kami berhenti solat di Masjid Kristal sebelum kami bertolak ke Kelantan. Masjid Kristal ni sangat unik dengan reka bentuknya yang seperti kristal dan berkaca. Ruang dalamannya sangat nyaman dan indah. Sementara itu, Akis dengan Caca mengambil kesempatan untuk bermain archery di luar perkarangan masjid. Tak sangka Akis dengan Caca ada bakat rupanya dalam archery. Satu, dua, tiga. Dapat kuning. Wuih. Ya betul. Ibu buat. Mana ada aku yang buat. Di Kuala Krai terdapat air terjun yang dinamakan Lata Berangin. Ia merupakan antara air terjun yang tercantik di Malaysia. Tapi kami tak pergi pun air terjun tu. Kami pergi main air sungai di belakang rumah ibu kat kampung di Kuala Krai. Jadilah kan.